Alhamdulillah, wa syukurillah. Akhirnya hari ini saya bisa bersilaturahmi sama kita semua. Yang terhormat kita semua yang hadir di ruangan ini. Tentu ini momen bagi saya untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat baru. Tentu amanah ini amanah yang luar biasa. Karena saya sebagai putra daerah pulang kampung. Saya mensyukuri semua itu. Oleh karena itu tentu besar harapan saya sebagai bagian dari Umaro untuk bisa menjalin sinergi dan kolaborasi bersama seluruh ulama, unsur ulama. Kita tahu sama-sama kalau ulama dan Umaro sudah berjalan bergandengan tangan dan bersinergi, insya Allah tidak ada urusan yang tidak beres, insya Allah. Oleh karena itu, kami merencanakan dan hari ini baru dapat kesempatan, diberikan kesempatan dari Allah untuk bisa langsung silaturahmi dengan kita. Tentu Polda Sulsel di bawah kepemimpinan saya siap untuk menjalin kerjasama dalam bentuk apapun. Mari kita sama-sama bicarakan ya, untuk sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, insya Allah kami siap. Tabe. Jadi tabe melo dampeng ya. Mudah-mudahan kita bisa bantu kak semua juga. Mohon doa restu ta, mohon dukungan ta. Mudah-mudahan Sulsel selama saya di sini aman-aman tonji kudo. Siap. Karena kita tahu pesta demokrasi cukup panjang di tahun ini. Satu tahun penuh ini kan ya. Pilpres, pileg, kemudian dicadangkan ada putaran kedua, kemudian nanti masuk pilkada. Tentu ini tidak berhenti nih, satu tahun penuh ini agak panas ki. Tapi mudah-mudahan tetap sejuk untuk di Sulawesi Selatan ya.